Guys, sudah subscribe belum guys? Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you guys. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini, selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin dan beramin. Tak tahan, sabarku tak tertahan, melayang sikapmu perawan. Berbeda, kau dan aku berbeda. Kita memang tak serupa. Bebaskan, ku ingin dilepaskan. Kita tidak sehaluan. Cukuplah, sudahlah, sampai di sini saja hubungan kita berdua. Back lagi ya ke tahun 93. Ini juga lumayan banyak yang minta aku reaction video ini. Ini adalah Spring, membawakan lagu Sampai Hati live di AJL tahun 93 ya. Nah, Spring ini aku pernah tahu bandnya waktu tahun 90-an itu ya. Aku pernah dengar juga nama band mereka ini berkumandang di Indonesia. Dan ini lumayan terkenal juga di Indonesia, Spring ini ya. Tapi aku agak lupa judul lagunya apa yang paling hits di Indonesia itu. Tapi untuk yang lagu ini aku belum pernah dengar. Sampai Hati ini aku belum pernah dengar lagunya ini sama sekali ya, sampai sekarang juga aku belum pernah dengar. Jadi ini nanti adalah first time reaction aku untuk lagunya, dan aku penasaran melihat seperti apa perform dia di tahun 93 di AJL ini ya. Jadi ya, langsung sama-sama kita lihat ya, Spring Sampai Hati live AJL 93. Juara lagu 93. Oh, masih kecil banget ya panggungnya dulu. Wah, ada perform act-nya juga ya. Asik. Oke. Iya, belum pernah aku dengar lagu ini. Intronya aja belum pernah dengar. Oke. Kayaknya lagu hits juga ya ini ya, dari Spring. Oke. Keren banget ya dandanan tahun 90-an ini. Jaketnya keren. Jaket kulitnya. Tapi lumayan besar ya panggungnya ya. Kayaknya sama ya. Panggungnya ini, besarnya panggungnya ini kayak tahun kemarin. AJL tahun kemarin. Berarti nggak ada perubahan dong AJL tahun kemarin sama AJL tahun 93 nya. Cuman set panggungnya aja yang beda. Menang nggak lagu ini? Enggak kayaknya ya.
dari dulu memang panggung AJL tuh kayak gitu ya, nggak ada yang kelas festivalnya ya, nggak ada yang berdiri, semuanya duduk ya. Sampai sekarang juga gitu kan, semuanya duduk. Belum pernah aku dengar lagunya. Wah, ngapain ya? Nah, malah dilihatin ini. Wah, gitarnya bentuk-bentuknya rock banget ya. Mana dia tadi vokalisnya, tadi kok nggak dilihatin lagi? Dia lagi acting tadi. Nah, sudah nggak lagi. Tuh, meja tadi buat acting ya, cuma nggak dilihatin oleh kamera. Lagunya biasa aja ya, nggak begitu apa ya, nggak begitu wow kalau aku rasa. Panjang ya. Lagu tahun 90-an itu panjang-panjang semua. Oke. Oh. Oke. Lagunya panjang ya, 6 menit. Lagu-lagu tahun 90-an memang panjang ya kebanyakan ya. Di atas 5 menit kebanyakannya. Aku lupa judul lagu Spring yang hits di Indonesia itu, yang hits banget lah pokoknya di Indonesia itu, ada satu lagu dari Spring ini, tapi aku lupa judulnya ya. Nah, kalau di-compare dengan lagu itu, lagu ini masih di bawah lagu itu ya. Dalam segi bagusnya, dalam segi irama, nada-nadanya, lirik-liriknya. Kalau menurut aku lagu ini nggak begitu wow lah ya. Yang aku rasakan seperti itu, aku dengarnya juga. Mungkin ini cuman hanya lagu-lagu pelengkap di albumnya mungkin ya, mungkin second hits atau hits ketiga dari mereka mungkin ya, karena yang aku rasakan lagu ini kurang begitu ada hooknya ya di dalamnya itu, jadi kalau kita dengar sekali itu nggak langsung ingat seperti itu. Kalau untuk performnya sendiri ya standar aja juga kalau menurut aku nggak tahu kenapa, mungkin karena faktor lagunya ya kurang wow, jadi performnya juga ikutan kurang ya. Mungkin kalau dia membawakan lagu yang lebih hype, lebih wow gitu, perform ini akan ikutan menjadi enak ya kita lihat ya. Tapi yang aku rasakan, yang aku lihat sekarang, performnya nggak begitu wow kalau menurut aku ya. Tapi ya, Spring tetaplah Spring. Ini adalah salah satu band legend juga ya dari Malaysia yang pernah sampai ke Indonesia namanya, dan banyak juga orang Indonesia yang tahu dengan Spring ini. Jadi ya, tetap keren lah untuk Spring ini ya. Oke lah, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace love and respect from Indonesia. Ciao.